Ya, bongkahan lava pijar terjadi dari kubah lava Baradaya, Kamis pagi, pukul 05 lebih 10 WIB. Ya, kembali ambrol. Ya, pantauan dari kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Tanggal 6 Juli 2023. Ya, pada hari Rabu malam, tanggal 5 Juli 2023, ya, Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran pada pukul 20.26 dengan jarak luncur 2.700 meter ke arah barat daya atau Kalibebeng. Arah angin ke timur dengan amplitudo maksimum 60 mm dan durasi 254,24 detik. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga. Kembali ada luncuran lava pijar. Ya, titik apinya di sini nih. Ya, kembali ambrol.
Kembali ada lava pijar ya. Tidak terlalu jelas karena sudah ada awan. Ya, pantauan hari Kamis 6 Juli 2023. Kembali ada lava pijar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di Menara Pandang Berapi Kaliurang. Ya, setelah tadi sempat terlihat ya ada luncuran-luncuran lava. Nah, ini kembali berselimut awan dan kabut ini ya merapinya. Masih terdengar suara gemluduk ya dari lokasi saya memantau di objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, hari ini Kamis 6 Juli 2023 ya, status masih siaga. Mudah-mudahan tetap aman kondisinya. Makasih semuanya, salam sehat selalu.